Halo guys, udah masuk ini guys. Ordernya udah masuk. Paketan tadi udah selesai dan ini masuk lagi guys. Grab Express instannya guys. Saya batalin aja lah. Saya batalin aja guys. Alasannya apa ya? Tidak cukup tunai buat bayar. Saya matikan lah. Masuk lagi guys. Anjir. Masuk lagi loh. Batalkan lagi lah. Batalin paket besok aja nih, umang udah sore. Nih guys, dapat guys. Grab bike. Oke, kita sikat. Bro. Masuk lagi guys. Gak jelas orderannya belum selesai. Orderan belum selesai. Parah ini guys. Orderan masih jauh, masih nganterin penumpang nih di belakang, udah masuk lagi aja nih. Orderannya masuk, no titiknya di depan lagi, no gimana nih? Mau dibawa bertiga apa? Grab, grab. Ini yang kedua kalinya guys. Orderannya masih jauh, ini saya masih ngantar penumpang di belakang. Ini udah masuk lagi nih, aduh. Ini udah kedua kalinya di hari ini nih, aduh kacau nih. Grab kacau. Mau di ceng dua apa guys? Udah masuk ini guys. Orderannya udah masuk. Grab Express Instant Bike. Oke, kita sikat aja dis. Kemana dia? 17.000 dekat ini. Oke guys, ini sudah dapat orderan nih guys. Masih di parkiran biasa. Kita langsung. Ini Grab Express Instant ya. 17.000 non tunai. Oke, kita arahkan untuk menjemput paketannya guys. Oke, kita langsung on the way. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh ya guys, ini belum sempat ini apa namanya? Pembukaan guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Mr. Paham. Oke, di live on beat hari ini saya sudah mendapatkan orderan nih guys, Grab Express Instant Bike. Baru diaktifkan tadi udah langsung masuk karena ini hari menjelang Imlek guys. Jadi untuk paketnya rame banget tapi jauh banget nih nyebutnya. Dah nggak apa-apa dah. 17.000 non tunai. Sekarang tanggal 7 guys, tanggal 7 Februari 2024. Mungkin untuk videonya saya stop dulu ya. Nanti saya lanjut lagi kalau sudah mendekati titik penjemputan. Oke. Oke guys, kita langsung aja sikat. Oke guys, ini sudah mendekati titik lokasinya guys. Mana sih 8A ya? Oh ini kali ya. Oke guys, ini sudah paketnya sudah diambil guys. Adam Budiman. Oke, sudah sampai. Bener enggak? Adam Budiman. Oke. Pengiriman benar. Kita foto dulu guys. Ngambilan selesai. Yaudah. Oke guys, kita langsung cabut aja. Waduh. Halo guys, ini sudah sampai ITC Roxy guys. Saya sudah anterin satu paketan tadi udah selesai dan ini masuk lagi guys. Grab Express instannya guys. Wah, 15 kilo ya. Saya batalin aja lah. Saya batalin aja guys. Alasannya apa ya? Tidak cukup tunai buat bayar. Cukup tunai gitu aja ya. Saya matikan lah. Masuk lagi guys. Anjir. Masuk lagi loh. Batalkan lagi lah. Batalkan. Aduh, paket mulu banyak banget guys. Masuk. Ampun, ampun. Tidak cukup tunai lah. Cukup tunai lagi guys. Oke guys, saya videonya saya matikan dulu nih, suruh verifikasi kan. Udah dua kali batalin,
Halo guys, ini hari ini sibuk ngebatalin orderan guys. Orderan Grab Express instan. Buset. Grab Express banyak banget. Masuk terus, gue mati ini langsung. Tadi kan suruh verifikasi muka gara-gara banyak ngebatalin guys. Ini saya matikan Grab Express-nya, saya aktifkan Grab Pack aja guys. Oke, saya aktifkan. Oke, yuk. Kita on the way guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari orang aja ya. Aduh, banyak banget batalin dong. Ngebatalin paket besok aja nih, mah udah sore. Nih guys, dapat guys. Grab bike. Oke, kita sikat. Udah langsung dapat nih guys. Grab bike 18.000, Bang. Ya 18.000, agak lumayan jauh nih mesti. Saya kasih pesan dulu. Oke, Kak, siap, mohon ditunggu. Oh, semuanya di depan. Oke, kita langsung let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys, ini sudah mau mendekati titik penjemputannya, guys. Namanya siapa sih? Oh, itu orangnya nih, guys. Oh, ini. Bapak Chris Del. Oh iya, oke. Okay. Macet banget ya? Iya, macet banget. Kita sono ya berarti ya? Oke. Okay. Lagi libur panjang orang. Iya. Lagi libur Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya, 4 hari ya? Iya. Mantap. Bapak enggak liburan, Pak? Udah capek. Banyak yang libur, saya baru libur berapa hari. Oh iya iya iya. Sakit. Oh gitu. Oke, kita langsung let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi guys, nggak jelas orderan ini belum selesai. Order aja, orderan belum selesai. Parah ini guys, orderan masih jauh, masih nganterin penumpang nih di belakang. Udah masuk lagi aja nih, orderannya masuk. No, titiknya di depan lagi. No, gimana nih? Mau dibawa bertiga apa? Grab, grab. Oke, kita langsung let's go. Belok kiri ya. Oh sini. Sini. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, siap siap siap. Wah ini grabnya nggak jelas guys. Oke. Okay. Oke, okay, ya, saya OTW. Terbalik. Hah? Terbalik ini enggak jelas banget nih, Grab. Wah, uang tunai lagi. Uang tunai ya. Entah enggak apa-apa dah. Uang tunai, guys. Oke, okay, kita langsung cabut aja, guys. Ini sudah di stasiun mana nih? Mana enggak tahu dah. Pokoknya oke, okay, sikat aja. Rahmat Hidayat. Sorry bang, tadi tuh apa penumpangnya masih ada, terus udah masuk lagi. Iya, iya. Dia yang nganterin ke situ baru sini. Oke. Okay. Oke, okay, ya ya. Sini aja kali ya. Mana? Laut mana? Laut Lanara ini. Boleh ya situ ya? Iya bisa. Oh yaudah yuk. Kalau dari situ muter sih bang. Oke okay, kayaknya. Ntar kalau itu tunjukin aja ya. Ya? Oh iya. Tunjukin aja. Baru pulang kerja, Bang? Iya, nih. Wah. Dan
kan naik taksi cuma terus? Macet banget. Wah, macet terus. Banget ya, parah banget. Oh iya iya. Oke, kita langsung let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga bingung kok Grab bisa begitu ya. Saya baru ngalamin tuh. Masih bawa penumpang masuk. Biasanya kan udah sampai titik baru masuk gitu. Ini mah masih di jalan. Satu aplikasi ya? Iya, satu aplikasi. Saya rata-rata kan main Grab atau Gojek tuh. Oh, dua ya. Oh iya iya. Semua juga main. Kalau saya sih satu nih, cuma satu kok masuknya bisa ini belum selesai udah masuk. Untuk videonya saya stop dulu ya, macet parah nih. Ini yang kedua kalinya guys. Orderannya masih jauh, ini saya masih ngantar penumpang di belakang. Ini udah masuk lagi nih, aduh. Ini udah kedua kalinya di hari ini nih, aduh kacau nih. Grip kacau. Mau diceng-ceng dulu apa guys. Oh yaudah ini, makasih ya, oke. Beli 2.000 guys, berarti yang bayar 28.000. Oke, kita konfirmasi guys, order masuk terus gila nih. Mana nih tadi nih? Nah udah masuk, ini masuk lagi guys tadi. Ah, batalin aja guys, soalnya ini batalkan orderan. Tidak sengaja mengambil kerjaan, tidak bisa sampai tepat waktu. Oke, matikan dulu guys. Ampun, masuk terus. Gila lah. Saya langsung arahkan tujuan aja guys. Arahkan tujuan aja. Cipondo aja dah. Udah, ayo kita langsung let's go aja guys. Ampun, order masuk terus. Gila. Ampun ini. Sudah dapat di flyover, nanti putar kanan guys. Ini agak jauh nih karena susah kali menemukan drivernya. Tadinya saya mau istirahat dulu guys, cuman ini guys, udah keburu masuk. Ya udahlah, kita sikat aja guys. Ini remorke, waduh ngeri. Kita putar balik depan. Oke, sini sudah mendekati titik penjemputannya guys. Namanya sih Natalia, cewek ini kayaknya nih. Katanya dekat pecel lele. Mana ada pecel lele? Oh itu kali itu. Natalia. Natalia ya? Oh iya. Oke. Putar balik, siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Yuk. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil bikin video ya, Bu. Hahaha. Oke, okay, kita langsung let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Lurus, oke. Okay. Asia ya? Iya. Siap. Oke. Okay. Oke, okay. Siap.
ini ya. Oke, siap. Oh ini. Oke. Oke, siap-siap. Makasih ya. Oke, ya hati-hati. Thank you. Oke, saya matikan, guys. Oke, kita on the way. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Let's go. Kita pulang, guys. Anjay. Udah jam 9 kurang. Aduh. Pulang. Aduh. Udah jam 9, guys. Jam 9 kurang 15 menit. Gila. Buset ah. Ampun, hari ini. Mindset-nya parah banget. Orderan pantesan banyak banget orang. Jalannya macet. Pada mau driver ngambil. Saya doang udah terlanjur basah pokoknya lah. Oke. Okay. Pak, isi Pak. Oke, guys, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja ya. Nanti besok nanti akan dilanjut video di esok hari. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya hari ini sangat melelahkan sekali, guys. Oke. Okay. Assalamualaikum. Pokoknya